Sekitar 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta ditangkap polisi dalam kasus pembunuhan Putu Satria Ananta Rustika. Salah satu dari mereka, Tega Raffi Sanjaya, diidentifikasi sebagai pelaku utama dalam menganiaya korban hingga tewas. Jajaran Polres Metro Jakarta Utara menangkap belasan taruna ke penyidik Satreskrim di Cilincim pada Senin 6 Mei 2024 sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Berusaha menghindari sorotan kamera, para tersangka menggunakan pakaian olahraga STIP dan berlarian menutup wajah mereka saat digiring polisi. Tega Raffi juga tergabung dalam gelombang taruna lainnya yang dibawa pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Haidi Siagian mengonfirmasi bahwa mereka dibawa untuk proses penyidikan yang sedang berlangsung. Selain itu, pihak berwenang juga sedang menggelar proses pra-rekonstruksi secara tertutup terkait kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.